Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan serta kesempatan. Kita di dalam hidup ini senantiasa belajar dan terus belajar bagaimana menuju kepada nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat pertama, surat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tema tentang belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar yang bagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belajar membaca. Membaca dalam arti luas, bagaimana kita bisa menganalisa situasi dan kondisi di lingkungan kita. Belajar dalam arti luas, bagaimana kita bisa peduli dengan lingkungan kita. Kita bisa berelaborasi dengan lingkungan kita. Tetapi saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, belajar dalam menganalisa, dalam membaca lingkungan kita, jangan lupa bismi rabbikal ladzi khalaq, mengikut sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai robbaniyah, jangan sampai kita lupakan, sehingga ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masyarakat kita, di Indonesia, banyak orang pinter, banyak orang yang pandai. Tetapi bagaimana kepinteran, kepandaian tersebut bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah korupsi masih merajalela? Semakin banyak dan mayoritas orang Islam, mereka ngerti baca Quran, ngerti baca tulis. Kalau tidak pinter, tidak bisa mereka seperti itu, karena perlu perhitungan, perlu hitung-hitungan. Nah, inilah saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita belajar iqra, mengikut sertakan bismi rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap tindakan perilaku kita senantiasa dibingkai oleh nilai-nilai ilahiyah. Ilmu yang kita dapatkan insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.